Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Betul bahwa Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat satu hari yang lalu telah mengamankan dua orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Yang pertama seorang pria inisial PTP, pekerjaan musisi, dan yang kedua adalah seorang perempuan atas nama PA. Barang bukti yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu. Untuk beratnya itu ada satu kit kecil narkotika jenis sabu dan alat hisap. Sementara dua orang tersebut sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait dari mana barang bukti tersebut didapatkan. Dan sekarang tim kami masih di lapangan untuk mengamankan kasus ini. Tersangka yang dua orang tersebut kami amankan di daerah Apera, Jakarta Selatan. Pada tanggal 20 Juni jam 1 malam. Di rumah atau di kos? Di kos milik PTP. Barang buktinya? Tadi sudah saya sampaikan, barang buktinya adalah narkotika jenis sabu dan alat hisap. Nomor 2 punya hubungan pribadi? Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman. Nanti selengkapnya kalau sudah tuntas penyidikan kami akan disampaikan langsung dalam press release oleh Bapak Kapolres. Bukan. Itu aja. Kondisinya ya? Saat ditangkap itu setelah memakai itu seperti apa, Pak? Jadi pada saat kita ditangkap dia setelah memakai narkotika jenis sabu. Perlawan nggak, Pak? Tidak ada perlawanan dan yang bersangkutan cukup kooperatif. Sekarang kami lagi mengejar dari mana dan siapa yang memberikan barang sabu tersebut kepada dua orang tersebut. Motif perbuatannya apa? Ini masih kita dalami, Mas. Apakah sudah jadi tersangka, Pak? Belum, ini masih kami lakukan pemeriksaan karena baru satu hari, baru tanggal 20. Berat BB-nya, Pak, mungkin? Ini masih kami satu pet kecil, nanti berat barang buktinya akan disampaikan pada saat press release. Motif pakai narkobanya, Pak? Nanti pada saat press release ini kan masih pemeriksaan, Mas. Baru satu hari, kami punya waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap tersangka, terhadap kedua orang tersebut, apakah mereka akan menaikkan statusnya tersangka atau tidak. Jadi kami harap teman-teman bersabar, kami melakukan penyelidikan dan kami mencoba untuk akan mengejar siapa yang memberikan barang sabu tersebut terhadap yang kedua orang yang kami amankan. Pak, semalam keluarganya menjenguk, Pak, apakah sudah diberi izin untuk menjenguk atau sampai sekarang belum dapat kami berikan izin karena keduanya masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan. Izin Pak? Belum, nanti mungkin kalau tidak sore ini besok pagi kami akan kesini. Ya. Tapi untuk sementara